free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom is ours to take. Assalamualaikum teman-teman, pada video kali ini yaitu melanjutkan part sebelumnya trip saya naik Gunung Harta dari Bondowoso ke Jakarta. Buat yang belum nonton part satunya supaya bisa nonton dulu, linknya ada di pojok kanan video atau deskripsi. Sekarang kita lanjut part 2 dari Pasuruan sampai finish di Jakarta. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini sekarang jam 3:30 kita tiba di Bundaran Gempol. Nah, ini tolnya tadi turun di sana terus habis itu naik lagi ke sana ya. Untuk rute penyeserannya sendiri itu ya dari Bondowoso, Situbondo, habis itu Paiton, Kraksan, Probolinggo dan Pasuruan juga diambil, teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang jam 4 tepat. Kita tiba di kantor perwakilan Medaeng Surabaya Gunung Harta. Ada 4 bis yang berhenti di sini. Di ATS 067, 006, terus itu yang Osor, belakangnya lagi baru unit kita yang paling tinggi itu. Oke teman-teman, ini tadi berhenti karena ada bis yang bannya pecah depan sana. Terus ini ada GHTS 063 M1 Scania K40 dan ini unit kita 073. Depannya lagi ada unit Gunung Harta lagi yang berhenti karena ini solidaritas kru Gunung Harta. Ada kawannya yang lagi trouble. Dan lagi-lagi ini pihak layanan tol turun tangan juga ya. Tuh itu mobilnya sambil memasang kun dan melihat kondisi apa yang sedang terjadi. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6. Terus yang barengan kita tadi 4 bis yang Madura sama bis kita. Total 10 bis berhenti, guys. Cari tahu ke depan, ternyata yang ban meletus, yang ada kendala ini GHTS 010, teman-teman, yang dulu pernah kita naiki pada saat jalan Jakarta Malang via Pantura. Wah, lagi apes ini. Single class SHD-nya Gunung Harta ini. Lagi trouble, guys. Bannya pecah. Oh.
Oke, teman-teman, ini kita tiba di rumah makan Taman Sari, daerah Ngawi. Jam 7 lebih 40 menit. Jam 8 kurang 20 menit ya, tiba di rumah makan Taman Sari, Ngawi. Ini servis makan Gunung Harta kalau dari timur. Kalau dari barat itu di rest area KM 102. Sama-sama Taman Sarinya juga. Ini dia untuk unit kita. Kondisinya di parkiran Taman Sari ini, di samping kita ada SDD-nya Malang, Volvo B11R yang livery terbaru. Dan di sampingnya ada GATS 038 tim Ponorogo. Nah, untuk rumah makannya ini di gedung yang baru, yaitu di sini. Kalau dulu itu yang lama ini. Sekarang yang lama dipakai yang Sugeng Rahayu. Yuk, sekarang kita cek untuk di dalamnya gimana ya. Nah, ini yang lainnya baru pada datang nih, GATS 003 livery barunya dan GATS 002 livery langkanya. Keren ini. Pengen sebenarnya saya nyoba yang ini. Livery-nya keren-keren loh. Kalau ini kan livery yang biasa dipakai. Oke, kita persiapkan dulu untuk tiketnya. Yang pertama ini servis makan Gunarta. Wah. Persiapkan Gunarta. Gedung baru, guys. Oke, teman-teman, ini dia menu yang kita ambil. Saya ngambil rawon biar serasa kayak dalam kondangan gitu ya. Ini tak kasih kuah duluan, lupa saya ternyata ada mangkoknya sendiri, guys. Dan ini dapat teh hangat. Ini juga ada buah-buahan pisang. Kecil banget ini pisangnya. Seperti ini untuk suasana, situasi dan kondisinya di sekitar nih, di rumah makan Taman Sari. Ramai ya. Kalau yang dalam ruangan AC itu hanya untuk double decker. Jadi ada privilege-nya. Teman-teman, tak tunjukin suasana di parkiran rumah makan Taman Sari, serasa di terminal rumah makan Taman Sari. Ini serasa miliknya Gunung Harta sendiri ya. Di situ ada Scania K360 yang GATS 010 pernah kita naikin dan yang tadi trouble juga banyak pecah. Terus ini GATS 030 1626, GATS 029 1626, Madura semua nih. 061 ini Scania K40 Jember. Kalau ini GATS berapa ini? Ini Madura ini. Ini yang Osor 1836. Terus ini ada GATS 038. Tulisannya sih Ponorogo, nggak tahu ya jalan mana. Lalu ini ada GATS 090 Volvo B11R double decker yang dari Malang. Livernya baru juga. Baru ini GATS 073 unit kita, teman-teman. Mercy 2542 body UHD. Lalu di sampingnya ini ada GATS 003 livery barunya, teman-teman. Scania K410 SHD. Di sampingnya ada GATS 004 livery langkanya. Kenapa bilang livery langka? Karena ini adalah livery percobaannya GATS, namun nggak dilanjutkan lagi. Dengan dilanjutkannya itu dengan livery barunya. Scania K410 juga nih. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Total ada 14 bus Gunung Harta di rumah makan ini.
bolong-bolong. Lah iya. Biasanya kayak ngelain Semarang Purwokerto ya. Tapi satu kayak eksistensi ini. Iya. Mulai berbenah. Iya. Mungkin dari zaman bapaknya tenar ya. Oh, hari ini sing kawak-kawakan iki kok dadi ya. Oke, teman-teman, ini sekarang jam 3:30. Kita tiba di Pul Gunung Harta Bekasi Timur, Bulak Kapal. Kita turun di sini, teman-teman. Busnya langsung lanjut menuju ke Pulau Gebang dan terakhir finish di Poris.
saya ucapkan terima kasih buat kalian nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel Halo Mertutil agar berkembang. Saya Halo Mertutil pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnya nyaman banget Gunung Arta. Wonceng lagi. Oke.